Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bang Vicky main lagi nih ke lapak mobil bekas Pak Eko, lapak Gang Pala teman-teman. Ini stok mobilnya udah ada banyak banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang sedang cari mobil untuk pakai harian, untuk keluarga, atau persiapan lebaran nanti, ini pas banget stok mobilnya banyak dan harganya sangat terjangkau teman-teman. Kita langsung sapa nih Pak Eko yang super ganteng nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Udah 2 minggu nih ya kita. Iya, enggak habis stok di sini. Stok mobil ini lumayan banyak yang baru. Iya. Kita info lagi ke teman-teman. Siapa tahu nih teman-teman yang sedang cari mobil nih Pak Eko. Ketemu jodoh mobilnya di sini. Nah, insyaallah, insyaallah. Nah, kita bahas mobilnya, kita info lagi alamat dan nomor telepon kita ya, Pak Eko. Boleh, ya, di Gang Pala. Siap. Di lapak Gang Pala ya. Lapak Gang Pala. Kaum Pandak, Karadenan, Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor, nah, teman-teman. WA-nya 0813-1011-5762. Oke, seperti biasa, nama telepon ya ada di video dan ada juga di deskripsi. Teman-teman bisa langsung telepon, WhatsApp terkait mobil-mobil yang ada di sini. Nanti mau nego lagi, silahkan. Ya. Untuk penjualan cash only, cash Pak Eko, ya, bisa kirim ke seluruh Indonesia, teman-teman. Tuh. Best banget. Cuman kadang-kadang kalau kirim ke seluruh Indonesia tuh yang pada keberatan ongkirnya. Ongkirnya kan ditanggung. Padahal kan ongkirnya bukan kita ya kan. Iya. Tergantung supirnya tergantung, entah berapa. Tergantung. Terus kalau towing entah berapa, ekspedisi berapa kan bukan kita. Tergantung lokasi teman-teman ya. Nanti kita lokasi, hitungkan mau diantar langsung boleh. Iya. Atau dikirim pakai towing atau ekspedisi juga boleh teman-teman. Nanti kita cek sama-sama ya. Iya. Yang penting mobilnya udah deal dulu nih. Iya. Oke. Kita ngebahas dari mobil pertama ini kali Pak Eko. Ya boleh nih. Ini apa nih Pak Eko nih? Ferozia. Ferosa. Oke. Okay. Tahun 96 ini Om. Tahun 96 teman-teman. Kondisinya seperti apa ini Pak Eko? Kondisi kalau bahan sih enak, nggak ada yang keropos. Oke. Okay. PR-nya itu paling ya ban botak ya Om ya. Bannya udah agak botak teman-teman. Bodinya masih rapi ya. Bodinya masih rapi, udah nggak ngapa-ngapain. Paling di ban lah ban. Sama pelek lah dicat lagi, ban beliin yang bagus ya. Oke. Okay. AC dingin, mesin enak. Dan pokoknya pajak panjang baru saya bayar, pajak di plat belum saya pasang. Pajak juga panjang, teman-teman. Mobilnya sehat, bodinya rapi, dalamannya juga rapi. Plat nomor minusnya, putih. Ya, minusnya hanya pajak, hanya bannya aja yang udah agak botak, teman-teman. Betul. Dijual berapa nih Pak Eko ke teman-temannya? Ini 43. 43 juta. Ini udah murah banget. Buka harganya teman-teman 43 juta masih buka harga kan? Iya, betul. Wah, berarti masih bisa dihabisin 35 juta ini kayaknya nih. 35 juta. Biar kita juta. Bikin rugi Pak Eko ini. Plus 4. Hah? Plus 4. Gimana tuh maksudnya plus 4? Jadi 39. Tuh, udah turun drastis kan. Tuh, teman-teman 35 juta tambahin lagi ya. 4 juta. 4 juta jadi lagi. 39 juta. Bapak pulang Ferosa 96. AC dingin, mesin enak. Ini ganteng banget, serius. Hanya minusnya memang di bannya aja. Tapi bannya mahal juga sih sebenarnya ya. Ya, mahal juga, tapi kalau yang baru, kalau yang second mah murah sih. Oh, kan nih. Yang second masih bagus bukan banyak Om, ya kan? Oke, oke. Nah, pokoknya gampang lah, serius datang nanti bisa kita kurangin lagi. Berarti dah, tenang aja. Tenang, tenang teman-teman. Harga mobil masih bisa kurang. Masih, tenang. 38 37 masih dapat. Ya, pokoknya yang penting bayar saya mah. 37 bayar. Serius. Yang penting bayar. 37 bayar. Oke, kalau teman-teman udah deal di mobilnya 37. Yang penting kalau udah 37 jangan nawar lagi ya. Kalau 39 kan masih bisa kita kurangi. Oh gitu. Oke. Teman-teman minta carikan ban sama Pak Eko. Second juga enggak apa-apa tapi tebel boleh. Ya itu 2 juta dibeliin ban kita dapat, Om. Iya. Ya kan? Artinya ya bisa banyak tukang ban di sini. 37 udah deal, udah oke. Okay. Nanti bannya bisa dibantuin ya, ganti bisa, ban. Bisa, nanti kita teman-teman nambah lagi berarti. Iya, gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Best. Murah banget nih teman-teman nih. Ini VTS 2000. Apa VTS? 3 Civic. Oh, Civic. Honda Civic. Honda Civic. Ya, bodi mah enak, dalaman rapi, ya, biar enggak rapi ya. Keren gas. Udah
udah racing ya, udah cakep ya. Pajaknya cuma satu kali nih Om nih. Pajaknya satu kali. Cuma ini satu pajak kali. Berapa? Pajak ya mungkin sekitar 3 jutaan ya. Kalau ini kan rada mahal ya pajaknya. Oh ya, mobil ganteng ini teman-teman. Wah, mahal. Dalamnya masih rapi. Ini mesinnya enak nih masih. Metiknya enak. Mesin enak, metik enak. Ya paling PR-nya ada kaki-kaki dikit lah Om ya. Kaki-kaki biasalah. Kaki-kakinya ada. Nanti bisa terima rapi bisa. Bisa terima rapi. Pajak hidup. Pajak sekali. Berapa tadi? 3 juta? 3 jutaan lah mungkin ya pajak ya. Guys, ini mobil masih ganteng banget nih guys. Jadi PR-nya hanya kaki-kaki sama pajak. Kalau body adalah sedikit-sedikit ya. Ya adalah, dikit-dikit tapi, mah pajak. Tapi overall rapi, ganteng, pelang ngeclong. Wih. Berapa ya ini Pak Iwa? Ini 70. 70? Murah loh ini guys mobil-mobil di sini. Perosa 30 jutaan. Ini 60 jutaan. Udah best banget. 70? Langsung. Transfer ya, Pak Eko 60 juta ya, berapa? Belum, kalau 60, oh, 60 belum. Masih ke bawah modalnya. Teman-teman, 60 belum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita, Pak Eko ini jangan kita bikin rugi banget lah, rugi sedikit aja. 60 berapa teman-teman jangan, sampai? Jangan bikin rugi lah, bikin untung dikit gak apa-apa. Untung sedikit lah. Udah, 65 udah. 65 udah? 65 gak apa-apa lah, biarin. Gak apa-apa. 65? Biarin tuh. 6. Ya. Udah sih, 65 ini. 65 tuh udah. Aduh, murah banget. Kemarin-kemarin masih 67 saya. Kemarin-kemarin 67. Waktu konten pertama masih 67 ya kan. Iya, ya. Hari ini 64 jangan nego lagi. Iya, disebut salaman bener. 64 jangan nego lagi. Jadi udah biarin. Guys, 64 mantap. Ini Kia, Spectra. Spectra. Spectra plat Bandung 2000. Ini mohon maaf nih kita dari belakang. Belakang mobil nih. Waduh, udah mau hujan nih Pak Ikal. Iya, Spectra. 2003, pajak hidup. Mobil mah enak lah, PR-nya paling ya ngesel-ngesel lah tuh ya. Mesin sehat. Enak udah pokoknya. Ini manual metik tadi? Manual ini. Manual, kondisi mobil rapi, mesin kaki-kaki sehat. Enak. Kaki-kaki enak, daleman enak. Retrim rapi. Oh, cakep dah. Ih, ganteng guys dalemannya, rapi guys. Kayak room karaoke pokoknya ya. Room karaoke? Di mana? Iya, di mana-mana. Kok terlalu room karaoke itu begini? Ya, lihat-lihat dari postingan teman. Oh, postingan teman. Pak Rudi kan juga posting. Oh, Pak Rudi. Oh, itu Sultan tuh, Sultan Tangerang. Yeah. Hey, guys, ini ganteng banget teman-teman. Super ganteng, mesin enak ya Om, enggak ada masalah enak, ya. Udah enak mesin mah. Bisa jalan ya. Berapa ini kita kasih? Ini berapa sih sih Om? 2000 tuh. 2000? Mana? Oh, iya 2000. Pajaknya? Pajaknya hidup. Enggak, berapa nih per tahun? Per tahun paling sekitar 1.200.000 lah. Murah dong pajak 1 juta. Murah pajaknya. Mobilnya berapa kita kasih? Mobilnya harganya berapa nih? 40. 40? Iya, murah kan? Kondisi 2003. Sehat ini sejalan. Pajak hidup. Hidup. Rapi guys. 40 juta. Iya. Masih bisa nego 10 juta lagi. Dikit lagi bisa mah. Jangan 10 juta lah. Berapa lagi? Kita kasih ini biar langsung dibungkus nih. Guys, ini kondisi bener rapi banget. Udah gini aja lah. Pak Eko mah baik. Udah jangan nawar lagi 35 udah biarin. Jangan nawar udah, lagi. Udah jual-jual inilah, salon aja udah. Ya. 35 juta. Tuh, mobil 2003, ganteng, rapi, teman-teman datang cek unit, nego bensin aja lah boleh. Iya. 100.000. Ya, jadi pokoknya tenang Pak Eko mah enggak tegaan kalau sama orang. Jadi Pak Eko, gas. Ya. Ini apa nih? Ini grid. Grid. 94 metik. 94 metik. Pajak satu kali. Pajak satu kali. Ya, ada body ngesel-ngesel dikit. Kalau kaki-kaki mesin metik enak. Ya, paling ini 45. 45. Heeh. 45. Ganteng, guys. Gua dalaman enggak ori tapi rapi lah ya. Rapi ini. Mobil ganteng ini. Mesin enggak ada masalah. Mesin enak lah sehat. Oke, metik aman semua. Aman. Enak. Guys, ini mobil ganteng. Rapih banget, siap jalan, siap mudik lebaran teman-teman, pasti pulang kampung super ganteng. Berapa habisnya Pak Eko? Kita habisin aja nih sama teman-teman. Habisin aja lah ya, langsung aja jangan tawar lagi. 41 udah biarin. 41 ya? 41? Ya itu udah jual, aduh mumet saya udah. Udah jual, kenapa? Udah jual mumet tapi kondisinya ini. Bagus. Ya bagus, sehat. Cuman kan kemarin-kemarin kebanyakan kita modalin gitu Om, jadi udah ini. 41, ini kondisi rapi banget, sehat banget, teman-teman langsung bungkus. Ya udah kebanyakan bisa modalnya bisa kita kirim ke seluruh Indonesia, biar muter aja ya dulu ya. Aja, Lumayan beli kambing nanti ya, best banget. Kita ke ini episode nih. Limen. Hah? Limen 306. Episode Limen 306. Tahun 2002. 2002.
Gimana ini kondisinya gimana? Kalau kondisi sih kaki-kaki adalah dikit-dikit mah ya, dikit aja. Oke. Okay. Parah. Masih dingin, mesin enak. Pajaknya mati lama, okay. Ya kan? Ya bodi ngesel-ngesel dikit. Pajaknya lah. Mati dari tahun berapa? 2016 kalau nggak salah. Globalnya total berapa tuh kira-kira? Mungkin sekitar 10 jutaan lah, sekitar kan pajak 10 juta. Itu sekitar 700-800 ya. Yes, guys, ini sebenarnya mobil Eropa, mobil enak, ya. Kita jual harga berapa ke teman-teman nih? Kondisi pajak masih sebegitu? 33 juta masih nego. Bisa, bisa. Berarti teman-teman datang bawa duit 25 juta langsung bungkus nih mobil, cakep. 27 jadi wah langsung cepat. Biarin dah. Kita enggak usah lama-lama udah. Kita gertak aja tadi. Baru dia. 27 langsung jadi datang cek unit berhujan. Wih di. Virusa nih, Virusa. Virusa. 95 nih. Tahun 95. Kondisi ya. Gimana nih? Kondisi ya lumayan lah ya kalau ini rada cakepan banyak nih mah, bagus nih mah banyak ya. Bes, ini tebal. Tuh. Ban sini pindah ke sana aja. Banyak bagusan nih. Kondisi rapi cakep ya. Pajak panjang, mesin enak. Cuman kalau ini ya rada ngisi dikit lah kalau onong kan ngaleng ya kan. Tapi kalau tampilan bagusan ini. Tampilan bagusan ini. Itu. Wah, turbonya ada. Nah, turbo kebo ya. Pajak gimana tadi panjang? Pajak gitu. Kita kasih harga berapa nih, Pak Eko, ke teman-teman? Ini 40 juta. 40 juta ya. Masih nego? Enggak itu mah. Hah? Enggak. Enggak apa? Enggak nego. Serius dong. Ya paling habis-habisnya aja, jangan ditawar lagi 39 juta udah. 3. Oh, ya takut langsung turun sendiri. Ya. Udah 39 udah enggak apa-apa. 39 juta teman-teman datang ya. Cek unit langsung ya. Bawa mobil. Betul. Bawa kambing betul. Boleh? Kambing orang gitu. Bawa kambing orang. Yuk kita kemari ada X-Trail. X-Trail ST 2007. Matic 2,5. Oke. Okay. Pajak hidup mepet dikit lagi. Oke. Okay. Ya secara keseluruhan enak lah ya, enak. Tinggal ada kaki dikit lah. Siap. Sama engine mounting mungkin ya. Oke. Okay. Ini 70 juta. 70 juta mobil overall siap jalan rapi ya. Iya. Masih nego. Cuman platnya Medan. Wah, BK nih, BK Medan. Oke, okay. Orang Medan. Ayo. Sumatera Utara, Deng. Bukan Medan ya, Sumatera ya, pokoknya Utara. Daerah Sumatera bolehlah. Kita kasih harga berapa? 70 juta. Habisin. Udah 67 dah, biarin dah. Habisin lagi. Udah segitu. Nanti kalau nyampe sini saya kurangin lagi lah buat. Berarti 66 dapat. Etol mah ya kan. 66 dapat. Datang Jaki Udin 60. Datang. 66 dapat kan? Dapat udah. Dapat. Sikat aja. Ke sini nih. Kia apa nih? Nah, Hyundai. Ini Santa Fe nih. Hah? Santa Fe nih? Iya. Aduh, mobil super Santa enak Fee ini. Ini kayak yang kemarin teh yang hitam dulu, cuman ini di Scotland Dof nih Om nih. Dof ya. Tahun berapa nih Pak Eko? 2001 ini. 2001. Manual. Manual, okay, justru manual ini ban bagus-bagus, ya kan AC dingin, mesin enak, kaki enak, pajaknya aja nih 3 kali nih Om. Berapa pajaknya ini sekarang? Pajak itu estimasi sekitar 6 jutaan lah ya. Total tuh. Teman-teman, 6 jutaan murah dong. Ini mobil super nih, nyaman nih, enak. Berapa harganya Pak Eko? 50. Harga hujan? 50. Masih nego? Ya kurangin dikit lagi. 42 juta datang langsung bungkus teman-teman. 45 jadi. 45 jadi. 45 datang cek dateng. Unit, cakep. Iya. Nih. Ini Panther nih Om. Panther. Apa ya? Delek ini ya? Delek. Tahun berapa? 2000 lagi. 96. 96. 2,3 cc. 96 juta. 2,3 cc. 96. Pajak mati sekali. Pajak aduh. Kalau mesin apa kaki enak cuman catnya aja nih kurang. Cat ya, bule ya? Iya. Berarti ori dong ini? Enggak. Bukan bule Pak Le ini. Oh iya, ini jantan soalnya. Kijangnya. Panther nih. Hujan, ayo kita kasih harga hujan Pak Eko berapa? Udah, langsung habisin aja jangan tawar-tawar lagi. 37 juta udah. 37 juta datang cek unit teman-teman harga hujan. Ayo kita buru-buru nih Pak Eko nih. Kondisi mantap ya, siap jalan ya? Udah, siap jalan ini mah keluar kota juga oke. Nih, Carry. Camry. Oh, Camry. Kirain Carry, Pak Eko. Maaf lah. Camry 2003 ini. 2003. 3000 cc nih. 3000 cc. Ya. Kondisinya gimana, Pak Eko? Kondisinya sih ya lumayan enak lah ya. Jalan, ya. Siap jalan ya. Mesinnya sebagai aman. Cuman pajak aja 3 kali. Berapa tuh pajaknya, Pak Eko? Pajak mungkin 8 jutaan mungkin. 8 jutaan ya. Oke.
Ini kita habisin aja udah, jangan harga habis. Jangan nego lagi. Inilah nego lagi lah. 55 udah. 55 ya. Juta udah super ya. Murah teman-teman. BMW ya, Pak Eko. Hujan ya kan? Ini BMW ganteng kenapa enggak ketemu jodoh ini? Nah, ini karena mahal mali kasih kemarin ya masih mahal kali ya. Jangan-jangan harus kita potong 5. Ya udah, kita turunin juta. Lagi aja nih. M10 tahun 88 masih hidup. Kondisi siap jalan? Siap jalan. Rapi. Udah pokoknya kalau rapi nanti banget. Ada PR-nya kita bicarain di sini. Udah langsung aja 35 juta. 35 juta. Mangga sekarang udah saya turunin mobil 20 jutaan, mobil 30 jutaan banyak di sini teman-teman. Best banget masih ada? Ini Escudo. Ya, Escudo. Gimana nih Pak Eko? Escudo. Tahun 94 ini. Tahun 94. Oke. Okay. Pajak hidup, pajaknya hidup teman-teman. AC dingin, AC-nya dingin. Knalpot panas, ban baru semua. Nah, PR-nya cuma gini-gini aja nih Om nih, ya kan? Knalpot panas, AC melawak mulu Pak Eko ini. Emang? Nah, PR-nya lecet-lecet dikit lah ya, paling ngesol sejuta lah ya ini. Ya, sol sejuta. Ini kalau ku pegang panas nih knalpot deh. Ya kalau sekarang belum. Oh, sekarang belum. Oh, nunggu hidup. Nunggu jalan. Ya, dalaman orsinil. Rapi. Mobil ngaleng full ya kan. Udah 50 juta. Masih nego guys. Bener. Berarti teman-teman 42 juta ini udah langsung bawa pulang. Kasih Om. 47. 47 jauh banget. 47 dah biarin. Kurangin lagi. Biar cantik. Ya udah 46,5 lah. 46? 46,5. 46? Udah yang penting ada yang bayar udah jual aja. Enak banget kan teman-teman nego di sini. Jadi teman-teman nanti kalau udah datang cek unit serius enggak apa-apa nego aja mos 5 juta 10 juta insyaallah enggak dikasih. Karena udah habis deh, udah habis. Janganlah tega-tega banget. Berarti Pak, 2008 bensin. Bensin, pajak hidup, mobil mah enak udah. Manual matic. Matic. Sehat semua nih? Sehat semua ini mah. Udah PR-nya ya ada baret-baret lah. Dikit-dikit lah PR-nya. Guys, itu ini aja. Mobil ini sehat banget kondisinya. Ya, ini rencananya mau dipakai Pak Eko tadi katanya untuk mudik lebaran. Tapi kalau ada yang beli ya nggak apa-apa. Silahkan. Tapi artinya karena mau dipakai buat lebaran, ini kondisi udah sehat banget nih. Dan negonya nggak banyak kalau ini. Oh gitu? Iya, karena jual nggak jual. Iya. Oke. Kalau mau ya langsung kita habisin aja. Okay. 81 juta. 81 juta masih belum habis. Iya, nanti gampang lah pokoknya kita segitu. Kalau buka sih 83 daripada nawar lagi saya kurangin aja sendiri ya kan. Berarti kalau duitnya mentok juga di 80 mungkin masih baik pangnya. Dan ada tong. Satu lagi itu lagi saya tawar nih Om. Mana? Yang itu Escape. Ini. Iya, oke, coba langsung. Kita lihat aja dulu ya. Biar ya Ford Escape. Kali nanti. Waduh, kan ya? Ini mah mobil enak ini. Escape nih, ganteng banget. Ini tamu cakep. Lagi datang ke sini, lagi saya tawar, tapi belum putus angkanya sih ya. Tamu datang langsung ditawar. Langsung. Besok kita kemari tawar. Jangan bawa mobil, Pak Rudi. Bahaya rupanya di sini. Waduh. Ini Escape XLS 2007 nih. 2007, teman-teman. Iya. Oke. Okay. 2007, pelek udah ring 20. Oke. Okay. Ya. Udah ganteng dah ini mobil ya. Ya paling ada jok sobek dikit, kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Kalau cat udah bagus lah ya. Catnya udah bagus. Oke. Okay. Dalaman masih. Tuh, wow, hasilnya ya, semua super ganteng, super rapi, super Eko, Eko. Ini super, sih, ini kan pajak, belum di pajak sekali Om. Pajak sekali berapa? Tapi nggak apa-apa, biar ini diesel ya, enak. Bensin ya tuh ini mah. Oh bensin. Bensin 2,3 cc-nya. Oh, berapa nih kita kasih ke teman-teman nih? Ini sih, guys, ini ganteng banget guys. 75, cuman lagi saya tawar dulu nih. 75 juta, tapi ini masih ditawar, pajak satu kali. Jadi kalau teman-teman serius, datang bawa duit 50 juta kita kasih ya. Udah dikasih, saya udah nawar lebih itu. Masih ditawar. Pokoknya nanti harganya gampang lah, yang penting kan yang dia penting, segitu. Teman-teman telepon, WhatsApp dulu Pak Eko. Ya. Mudah-mudahan ini deal ya. Mudah-mudahan nanti saya tawar dikasih. Mudah-mudahan ditawar cuman dikasih. Tetap harganya kan bukanya 75 itu. Bukanya 75, itu. Jadi teman-teman nanti mungkin besok boleh deh atau setelah tayang ini tanya. Apa Pak Eko, nanti tanya mobil dulu. Ini jadi udah escape-nya gitu kan. Harganya berapa nih dijual Pak Eko? Iya. Langsung aja sama Pak Eko. Ya, begitu ceritanya Om. Banget. Terima kasih banyak terima Pak Eko. Terima kasih Om udah mampir. Sehat terus. Insyaallah lancar penjualannya.
teman-teman yang nonton di rumah, kita doain sehat terus, rezekinya lancar. Amin. Biar beli mobil ketemu jodoh mobilnya di sini. Amin. Di Lapak Pak Eko. Ini siapa nih? Ini Pak. Anak saya sini. Ini, nah. Oh, Pak. Muhammad Syafi Asauki ini calon Menteri Agama nih, Om. Amin. Calon Menteri Agama ini. Kok bisa, maksudnya tiba-tiba calon Menteri Agama? Ya, gitu? Cita-cita. Menteri yang lain aja, nggak mau saya yang Menteri Agama aja. Yang penting Menteri Agama. Mudah-mudahan terkabul. Amin, amin, amin. Kalau terkabul nanti dicari lagi video ini. Dicari saya, berarti doa saya terkabul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.